Halo, saya Firjan Dika, pemain baru Persija Jakarta, umur 22 tahun, jalan 23, posisi back kiri. Alhamdulillah sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Persija. Karena kan Persija tim yang besar, tim yang sangat bagus. Semua pemain pengen gabung Persija. Prosesnya itu lama sih, banyak juga rintangan untuk gabung dengan Persija. Alasannya itu dari umur 17 ya, pengen gitu main di Persija, pengen. Tapi kapan waktunya. Jadi setiap musim bermain di Liga selalu nampilkan yang terbaik supaya bisa direkrut Persija. Apalagi di Persija ada idola kan, kayak Rejaldi. Makanya saya pengen bersaing dengan Bang Rejaldi. Umur 17 itu pas momen apa ya? Pas momen apa? Di Timnas U19 2007, 2000 berapa yang itu? Iya, 2018. Iya. Pas main, iya. Iya, pas lagi berseragam PSMS tuh. Iya. Persija sebenarnya tim yang bagus, tim yang punya kekompakan, tim yang sangat kuat. Tapi bukan di Persija saja, tapi semua tim berlomba-lomba ingin juara dan Persija istilahnya belum laki lah, belum beruntung untuk mendapatkan itu. Karena kan semua tim juga ingin juara. Semua tim di Indonesia pasti ingin juara. Cuman belum dapat keberuntungan aja. Jujur targetnya ingin menampilkan yang terbaik buat Persija di setiap pertandingan. Dan ingin memberikan hasil yang maksimal juga. Optimis, tapi jangan terlalu over ya maksudnya. Pasti saya ingin dibilang kalau untuk ngisi starting 11 sih pasti pengen, apalagi sekarang udah berseragam Persija kan. Udah. Belum. Belum. Kalau si Abi belum dekat sih, maksudnya dekat gitu aja, tapi kan nggak terlalu dekat juga. Jadi belum bisa bocoran ya soal gimana Persija. Belum dapat juga. Pelan adaptasi ya. Iya benar. Nomor punggung belum pilih. Kalau pengen sih tetap 11, tapi kan ada Bang Novri kan. Ya. Tapi harga senior juga, paling nanti carilah mana yang ini. Bisa komunikasi. Iya, bisa komunikasi juga. Supporter yang fanatik. Supporter yang good lah. Tapi kan Pirja kan belum tahu nih. Pirja kan cuma tahu, wow, Jackmania gila bener sih. Selama Pirja bermain kan belum ada nih yang kayak gini supporter. Pirja baru ngerasain, wow. Apalagi Pirja kan dengan lagi lihat setiap pertandingan tuh Pirja lihat. Apalagi yang kita dua kali pertandingan selalu lihat Liga 1 match itu. Wow, komen-komen di Liga 1 match itu, wow. Gila. Itu makanya kenapa bingung beban apa motivasi itu jadi motivasi buat kerja. Buat Jackmania, dukung terus, support terus. Kami dari para pemain ingin selalu menampilkan pemain yang terbaik, apalagi hasil yang baik juga. Untuk itu support aja kami.
Semoga kita bisa sama-sama merasakan juara untuk musim depan. Enggak sih. Jadi kan dulu juga udah pernah di timnas juga kan. AFC, Piala AFC juga kan banyak supporter, apa supporter juga banyak. Jadi enggak beban sih. Apalagi dengan bermain di Persija justru malah semakin menambah motivasi diri. Apalagi semangat juga kan, semangat untuk bermain di Persija itu, apalagi di lapangan itu, pasti motivasi tinggi. Kota Jakarta, kota yang bagus, emang sih kota yang indah, apalagi dulunya kan ibu kota kan, justru lebih maju. Irja juga dari 2019 lah, memang pengen stay tapi belum dapat kesempatan untuk berseragam Persija. Pengen memang stay di sini, di Jakarta. Jadi Irja kan gak tahu tuh sebelumnya kan, baru Irja. Gak taunya selang beberapa hari Bang Ani, wow. Ini kayaknya senior-senior timnas ini kan. Baru selang beberapa lagi, Bang Ansamu, gila sih. Benar-benar, oh istilah zaman sekarang, sat-sat-sat. Iya. Bagus-bagus. Tinggal ada beberapa pemain lagi ya? Masih ada pelatih dan beberapa pemain lagi. Wow. Gila. Gila sih. Patut ditunggu sih. Kalau dibilang target, pasti Pinja punya target untuk timnas, apalagi untuk masuk dulu dah, masuk dulu di timnas U23 SEA Games. Kalau udah masuk, pasti Pinja punya target selanjutnya untuk bermain di 11-11. Dan sudah mempunyai target di 11-11, Pinja juga pasti punya target untuk membawa timnas U23 juara di SEA Games. Insya Allah. Kenalan ya sama Rio. Ah iya, benar. Bisa kenal. Kalau Bro pun udah kenal kan? Iya. Ya. Sama Abi udah kenal, sama Rio belum. Halo Jack. Saya Firjandika. Saya ingin menyampaikan permainan terbaik untuk tim Persija Jakarta. Gue Persija, gue champion.